Warga Indrapura meminta pihak Yayasan Vihara Maitreya Indrapura agar gang kebakaran tetap ada, karena fungsi dari gang tersebut untuk mempermudah warga mengambil air di sungai dan pemisah apabila terjadi kebakaran di Indrapura, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batubara, Sumatera Utara. Untuk memastikan ada tidaknya gang kebakaran tersebut, Badan Pertahanan Nasional, Dinas Perizinan Batubara, Lurah Kelurahan Indrapura, bersama masyarakat melakukan pengukuran luas tanah. Ternyata masih ada sisa tanah dan IMB yang diurus tidak sesuai luas tanah dengan bangunan. Menurut Ketua Forum Kerukunan Antar Umat Beragama Batubara, Adnan Haris, permasalahan pendirian vihara atau renovasi sudah dibicarakan dengan musyawarah bersama warga. Warga bisa menerima asal gang kebakaran tetap ada. Masalah perbedaan izin bangunan dan luas tanah nantinya akan diurus IMB yang baru dan sementara masih dalam pengurusan izin yang sementara. Maka, untuk sementara pembangunan vihara Indrapura dihentikan. Setelah selesai izin, nanti dilanjutkan kembali. Salah seorang warga, Edi Susanto Sembiring, mengatakan, "Kami sebagai masyarakat tidak ada niat menghalangi. Warga sangat menjunjung tinggi toleransi beragama dan keberagaman." Terkait tentang penyelesaian dengan masyarakat tentang pendirian ataupun renovasi rumah ibadah kita, saudara-saudara kita yang beragama Buddha, yaitu vihara di Kelurahan Indrapura. Nah, dari kesepakatan itu tadi, alhamdulillah tidak ada situasi yang barangkali memicu suasana yang tidak kondusif. Semuanya berniat untuk menyelesaikan permasalahan. Terkait ini, Ketua, ada perbedaan tadi antara izin bangunan dengan tanah. Langkah ke depan gimana? Kalau masalah perbedaan izin bangunan itu nanti akan kita perbaiki bersama. Tadi kita telah sepakat dengan Pak Agung Gunawan. Nanti kita akan perbaiki izin IMB dari Dinas Perizinan terkait tentang tadi setelah kita mengukur surat tanah ini, ternyata ada sedikit selisih. Untuk proses pembangunan, Pak, untuk selanjutnya akan kita lanjutkan atau dihentikan sementara apa gimana gitu, Pak? Tadi kita dengar apa yang disampaikan oleh Dinas Perizinan, untuk sementara pembangunan ini dulu di stop sampai nanti IMB dari Dinas Perizinan akan dikeluarkan kembali. Pada intinya kami sangat toleransi terhadap keberagaman beragama. Persoalan di sini tidak adalah apa yang kami tuntut. Bangunlah sesuai dengan kepemilikan tanah yang ada dari vihara tersebut. Jikalaupun ada gang, kami bersedia dan kami semuanya setuju kalau gang itu diuruslah atau dipindahkan ke ujung agar pembangunan vihara ini tidak terganggu. Nah, itulah inti kami pada pembangunan vihara ini. Pak, fungsi dari gang itu apa ya, Pak? Fungsi pada intinya, pada awalnya dahulu, gang itu adalah untuk mengambil air ke sungai atau disebut dengan gang kebakaran. Berapa luas gang itu? Kalau luas gang ini nggak bisa kita hitung, tapi kalau dilihat kenyataannya dulu mobil bisa masuk mobil Datsun. Dari Batubara, Sumatera Utara, Soleh Pelka, Tribrata TV, salam Tribrata.